Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِيَّاهُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmas Raya, Sumatera Barat. Semoga Allah menjaga kita semua dari perkara-perkara yang buruk. Allah yahfaduna min kulli su'in wa makruh. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, Mathalul ladina humilu taurata summa lam yahmiluha kamathalil himar, kamathalil himar yahmilu asfara. Di dalam ayat ini Allah memisalkan bagaimana orang-orang
dari Bani Israel, yang mana mereka menjadi alim ulama, yang mana mereka membaca At-Taurah dan menghafalnya. Walakin lam yahmiluha, tidak mengamalkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengetahui mana yang halal dan yang haram, dan mereka mengetahui akan datang Nabi setelah mereka ismuhu Ahmad, namun mereka membaca Taurat dan tidak mengamalkannya. Maka dimisalkan oleh Allah dengan permisalan yang sangat buruk, kamatsalil himar, seperti keledai yang dungu dan bodoh. Yahmilu asfara, di mana keledai yang dungu dan bodoh ini memanggul kitab-kitab di punggungnya dengan berat, tanpa keledai ini mengetahui kitab apa yang ada di punggungnya, permasalahan apa yang dia bawa. Kitabul fikih akidah, kitabul lughah arabiyah, apa? Tidak memahaminya. Yang dia rasakan hanya berat dari beban yang dia panggul dari punggungnya, namun tidak mengetahui apa yang dia panggul. Maka permisalan ini dijadikan oleh Allah sebagai penghinaan kelompok alim ulama dari Yahud, yang mana mereka berilmu tanpa beramal. Namun dalam perkara seperti ini, dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, kita tidak mengkhususkan ayat ini khusus kepada Bani Israel saja, karena masuk kepada kaidah di Qawaidul Fiqhiyah dan Usulul Fiqh, al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Bahwa yang menjadi poin dalam pendalilan Al-Quran ataupun hadis adalah menjadi poin bagi kita keumuman dari lafz, bukan turun ayat ini untuk siapa, ayat ini berbicara khusus untuk siapa, tidak. Maka ayat ini berbicara kepada mereka orang-orang Yahudi, namun bersifat umum dikarenakan al-ibrah bi umumil lafz. Karena yang menjadi poin bagi kita beristidlal dari kisah orang terdahulu di Al-Quran, mengambil poin bahwa mereka orang-orang Yahudi masuk kepadanya da'i-da'i muslim, masuk kepadanya para penuntut ilmu kaum muslimin yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka jika mereka tidak mengamalkan ilmunya, maka mereka bagaikan keledai dungu, yang mana mereka membawa beban hafalan Al-Quran, membawa beban hafalan hadis, masya Allah, tetapi amalannya nothing, hanya sekedar neto, no action, talking only, hanya sekedar pandai berbicara, hanya sekedar pandai meriwayatkan haddatsana fulan an fulan, hanya sekedar pandai membaca Al-Quran bahkan dengan qiraah al-asharah, namun pengamalannya nothing. Maka inilah di dalam ayat yang kita jadikan petuah ke-11, yang mana khatib memberikan petuah untuk para santri di sini secara khusus dan umumnya untuk seluruh tulabul ilm dari ahli sunnah yang belajar ilmu agama, yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, dan membaca hadis dan menghafalnya. Maka petuah kami yang ke-11, awas wahai para penuntut ilmu, harus ada konsekuensis, harus ada konsekuensi antara knowledge with action. Maka harus ada konsekuensi between knowledge and action. Harus ada bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang da'i ilallah, konsekuensi
antara ilmu yang dia pelajari dengan amal-amal yang dia lakukan. Maka jika tidak ada keselarasan dan tidak ada sinkronisasi antara ilmu yang dia pelajari dari menghafal Al-Quran dan hadis, menghafal mutun, dengan amalan-amalan yang dituntut padanya, maka akan menjadi bumerang, akan mencelakakan dirinya sendiri. Maka seorang santri datang ke ma'had pondok pesantren untuk apa? Menuntut ilmu syar'i, Al-Quran dan sunnah. Ini perkara yang berat. Al-Quran dihafal, apalagi dengan qiraah asyarah ataupun sabah, dan hadis-hadis dihafal, Sahih Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad, perkara yang sangat berat dan agung di sisi Allah. Namun itu semua bahkan akan menjadi bumerang, bahkan akan menjadi hujjatun alaih, akan menjadi hujjah atasnya di dunia dan di hari akhirat kelak, jika apa yang mereka hafal, apa yang mereka baca tidak diamalkan. Maka terbayang seorang thalabul ilm yang mempunyai tugas yang mulia menghafal Al-Quran dan menghafal sunnah, namun dia tidak mengamalkan apa yang dilarang, masih mencuri, tangannya masih panjang, baik mencuri uang saudaranya, mencuri makanan yang ada, mencuri apa saja, ataupun melaksanakan kemaksiatan yang lain, ataupun kurang dari peribadatan, ada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang sunnah ditinggalkan, apalagi yang wajib, maka ini semuanya ya ibadallah akan menjadi bumerang. Maka taubatlah dari sekarang. Yang mempunyai akhlak buruk mencuri, yang mempunyai akhlak buruk berdusta, yang mempunyai akhlak-akhlak yang buruk tinggalkan. Karena lisanmu harimaumu, lisanmu membaca Al-Quran, as-sariqu was-sariqah faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan perempuan dipotong tangannya, hafal Al-Quran namun mencuri makanan, mencuri minuman, mencuri uang dari saudaranya, dan ini masih berlanjut. Maka tidak takutkah dengan ayat ini? Allah merekankan dengan keledai, dan keledai adalah maskot, binatang yang paling dumu dan bodoh. Maka direkankan, dimisalkan oleh Allah, kaum muslimin, para penuntut ilmu ataupun da'i, yang mana terus-menerus melaksanakan dosa-dosa padahal dia menghafal Al-Quran dan hadis, dan akhlak yang buruk seperti mencuri, akhlak yang buruk, berbohong, akhlak yang buruk. Orang awam saja jika mengetahui para menghafal Quran namun mencuri, menghafal Quran namun berbohong, perkara yang jatuh dari segi akhlak saja, apalagi dari segi Al-Quran dan sunnah. Maka awas dari petuah yang ke-11 ini, harus ada konsekuensi, harus ada kelaziman, harus ada sinkronisasi seorang santri ataupun da'i yang mempunyai dalil Al-Quran dan sunnah, harus menyesuaikan dengan amalan-amalan actionnya. Maka jika dia hanya sekedar menghafal kemudian berpidato, dan pidatonya bagaikan singa-singa podium yang menggelegar, namun di belakangnya dia masih mencuri, namun di belakangnya dia masih berdusta, maka Allah akan segera memberikan iqab. Mungkin Allah jauhkan dari pondok pesantren ini dengan mudah, dengan perkara yang mudah, dengan diusir, tertangkap basah mencuri, dan seterusnya. Maka itu adalah perkara yang menghinakan, yang harus dijauhi bagi para thalabul ilm. Dan di dalam ayat yang lain juga banyak, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah, kabura maqtan indallah,
antakuluna ma la taf'alun. Maka di dalam ayat ini pun lebih jelas khitabnya kepada orang yang beriman. Kalau tadi khitabnya di dalam surat As-Saff ataupun di dalam ayat yang sebelumnya membicarakan tentang orang Yahud, maka di dalam surat ini lebih gamblang. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, pendalilannya lebih jelas kepada kita. Orang-orang yang beriman, kenapa kalian hanya pandai berbicara? Kabura maqtan indallah, maka amat besar murka Allah atas orang-orang yang pandai berpidato, pandai menghafal Al-Quran dan pandai menghafal hadis dengan sanad dan menghafal mutun, namun akhlaknya suka mencuri, namun akhlaknya masih suka berbohong, maka seperti ini adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah. Karena lafadz kabura maqtan indallah, perkara yang sangat dimurkai oleh Allah. Maka bertaubatlah kita semua yang mendengar khutbah ini dari perkara-perkara yang buruk yang selalu mengintai kita di saat kita berkesendirian, di saat kita lapar, di saat kita butuh. Maka tetap rules is the rules, undang-undang konstitusian Al-Quran dan Sunnah tetap. Perkara haram tetap haram, perkara yang halal tetap yang halal. Maka di dalam ayat yang kedua ini telah datang tafsirnya dari As-Salaf banyak, namun kami berikan satu tafsir dari Qatadah, di mana Rasulullah, di mana Qatadah rahimahullah mentafsirkan ayat ini. Kana minas sahabah, bahwa dulu ada dari para sahabat yang mana di waktu berjihad, kana fil jihad yaqulu ana fa'altu kada wa fa'altu kada wa lam yaf'alu dzalika wa lam yablughu dzalika. Maka orang ini berkata di depan manusia, aku melaksanakan demikian dan demikian di dalam jihad, padahal dia tidak melaksanakan apapun. Maka disebutkan ayat ini membantah bagi mereka orang-orang yang berbicara tanpa action. Maka turunlah ayat ini, atau disebutkan ayat ini menyebutkan kepada orang ini, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maka wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara dan mengatakan dari perkara-perkara yang tidak pernah kalian lakukan? Maka Allah sangat murka dari perbuatan yang kalian perbuat, mengatakan pandai berpidato, pandai menghafal Al-Quran dan Sunnah, namun melupakan atas diri-diri mereka. Dan begitupun di ayat yang lain, yang ketiga, Allah berfirman, atakmurunan nasa bilbirri wa tangsauna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maka di dalam ayat ini, atakmurunan nasa, hamzah di sini istifham, istifham ingkari, bukan maknanya apakah, tetapi bukanlah. Atakmurunan nasa bilbirri, bukanlah kalian wahai para da'i-da'i ilallah, bukankah kalian wahai para penuntut ilmu yang menghafal Al-Quran dan Sunnah, melarang manusia dari mencuri, melarang manusia dari berbohong, tetapi kalian mencuri dari uang-uang santri, mencuri dari makanan-makanan santri, mencuri apa saja yang bisa dicuri. Perkara yang sepele namun dosanya di sisi Allah besar. Perkara yang hanya sekedar beberapa ribu namun di sisi Allah besar. Maka isbir ala nafsik, sabarkan diri kamu dari perkara yang haram. Karena yang menjadi poin bukan masalah nilainya, tetapi akhlaknya yang buruk. Semua orang mengetahui namun diam. Semua orang mengetahui siapa di sini pelakunya, namun diam. Tidak ada urusan antara dia dengan Allah. Maka jangan dianggap tidak ada yang mengetahui perbuatan-perbuatan buruk. Maka bagaimana hukumnya di sisi Allah? Atakmurunan nasa bilbir, maka janganlah di sini laisat hamzah bimakna an-nafi, maka tidaklah
kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan kalian lupa pada diri-diri kalian. Wa antum tatluna alkitab, dan kalian masya Allah menghafal Al-Quran dan Sunnah. Afala ta'qilun, mana akal-akal kalian? Maka Allah di sini mencela mereka dengan menggunakan ucapan bagi orang-orang yang berakal, mana akal-akal kalian? Dan ini adalah penghinaan yang besar di saat di dalam Al-Quran mencela manusia dikarenakan kebodohannya, melaksanakan perkara-perkara yang tidak mengikuti akalnya, itu adalah perkara yang menghinakan. Maka di dalam 3 ayat ini ya ibadallah, inilah nasihat dari kami sebagai pengajar kalian. Dan umumnya nasihat untuk para tulabul ilm dimanapun kalian berada, agar konsekuensi, agar bersinkronisasi antara ilmu dan amal, sehingga jika kelak kalian menjadi da'i ilallah, bukan da'i tukang memanipulasi umat, bukan da'i yang menyembunyikan mana yang baik dan yang buruk, karena dulu dia juga pencuri, maka kelak akan menjadi da'i pencuri. Kalau dulu dia mencuri makanan yang hanya beberapa ribu saja, mencuri uang-uang yang ada di pondok dari santri-santri yang hanya punya 50-20 ribu, kelak dia akan mencuri uang pembangunan masjid, kelak dia akan mencuri uang pembangunan pondok yang mungkin miliaran atau ratusan juta. Maka awas, mulai dari sekarang bertaubat sebelum Allah memberikan iqab dan mengeluarkan kalian dengan mudah. Dan mudah bagi kami untuk mengeluarkan kalian dari sini, dan kami tidak butuh terus terang murid-murid pencuri, murid-murid kurang adab, murid-murid pembohong. Kami memberikan di sini gratisan kepada kalian, dan bahkan beasiswa ke Yaman untuk mendidik para maling, untuk mendidik para pembohong. Masya Allah, pembohong di sini dan para pencuri di sini hafal Quran dengan qiraah asharah. Masya Allah, mengetahui qiraah asharah namun tangannya panjang. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Maka kita di sini tidak ingin mendidik santri-santri yang bermasalah. Santri-santri yang bermasalah lebih baik di rumah mereka ataupun di tempat yang lain. Tidak menyengsarakan dari pengurus, tidak menyengsarakan kaum muslimin yang ada di sini dari santri. Maka kita lebih fokus lagi belajar daripada mereka bagaikan orang munafik yang menghafal Al-Quran dan Sunnah namun akhlaknya justru berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastagfiruh. Innallaha ghafurun rahimun.